Projek rintis tanaman jagung bijian penduduk Kampung Dadung Kemaman Terengganu berjaya mengeluarkan hasil tuayan melebihi 200 tan metrik bagi kawasan seluas 38 hektar tanah. Pencapaian itu berdasarkan hasil tuayan yang melepasi piawaian antarabangsa iaitu 5 tan metrik bagi setiap hektar. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, kejayaan itu membuktikan tanaman jagung boleh dikomersialkan secara meluas di negara ini. Sekaligus memecahkan halangan psikologi, kononnya negara ini tidak boleh menanam jagung bijian. Apa maknanya kalau kita menghasilkan ayam, ikan, ternakan yang lain tetapi kita tidak memikirkan makanannya? Dan ini adalah satu perkara yang penting, kalau tidak kita akan terus bergantung kepada dunia luar. Kejayaan tersebut bakal menjadikan tanaman jagung sebagai hasil tani kedua terbesar di negara ini selepas padi. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, projek tanaman jagung mampu membantu negara menjimatkan kos import makanan ternakan sebanyak RM3.1 bilion setahun. Justru projek berkenaan akan diperluaskan ke seluruh negara melibatkan ladang seluas 748 hektar.